Selamat datang di SNB Project. Kali ini kita akan membahas tentang Waduk Surilang. Kita coba cek dulu di Google ya. Ini data dari Google Earth tentang lokasi Waduk Surilang. Konon kabarnya ada di wilayah Kampung Gedong. Terlihat cukup besar di Google Earth. Tepatnya berada di RW 12, Kelurahan Gedong, Jakarta Timur. Sejarah Waduk Surilang. Pada abad 18, Kampung Gedong dan Condet merupakan lahan pertanian dan peternakan serta perkebunan. Ini saya temukan makam pemilik perkebunan Tuan Tanah Belanda zaman itu. Pada zaman itu, waduk ini merupakan waduk irigasi untuk lahan pertanian yang ada di Kampung Gedong sampai ke Condet, Batu Ampar. Mari kita telusuri bersama. Pintu masuk waduk masuk dari Jalan Surilang yang ada di Jalan Raya Tengah. Masuk Jalan Surilang, kita terus lurus mengikuti jalan tersebut. Sampai bertemu dengan SMP 223. Kemudian kita belok kiri. Lurus dan akhirnya kita masuk ke jalan lurus ini adalah jalan dekat pinggir SMP 223, kita lurus saja. Dan akhirnya kita sampai ke Waduk Surilang. Inilah Waduk Surilang. Di sana terlihat ada anak-anak yang asik memancing. Cukup luas. Luas waduk ini sekitar 2,5 hektar berdasarkan data dari jakartatimur.co.id. Waduk ini difungsikan sebagai pembuangan limbah rumah tangga masyarakat Kampung Gedong dan juga penampungan air hujan. Inilah jalur pembuangan rumah tangga dari masyarakat Kampung Gedong yang ada di sekitar waduk. Dari waduk irigasi tersebut, air ditata sampai ke Condet Batu Ampar. Pada zaman dahulu, ini mungkin sebuah lokasi pertanian.
Dan inilah jalur irigasi tersebut yang bersumber dari waduk Kampung Gedong tersebut mengalir menuju Kelurahan Batu Ampar. Demikian waduk Surilang Kampung Gedong. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jika berkenan, mohon bantu share video ini. Terima kasih.